Lebih 60% rakyat Malaysia masih tidak menggunakan tong sampah. Itu yang diluahkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin yang melihat mentaliti rakyat negara ini yang masih membuang sampah merata-rata. Justru kementeriannya akan mewujudkan semula kempen kesedaran membuang sampah dan pelbagai program mengenainya demi mengubah mentaliti dan sikap rakyat. Jelas Zuraida, kempen itu akan dilakukan secara berterusan seluruh negara demi memastikan kebersihan persekitaran, terutama mereka yang tinggal di pangsapuri. Kita terus touch the base dengan apa, engage dengan penduduk. Penduduklah yang tempat mana sampah-sampah yang mereka buang ataupun buang tu sampah atau sepah-sepah tu, penduduklah yang kita kena tukarkan budaya dia, mentality dia tu. Jadi insyaAllah dalam perancangan dasar perumahan negara yang baru akan termasuk unsur-unsur atau ciri-ciri bagaimana nak menguruskan bangunan dan juga menguruskan sampah-sampah dalam kawasan rumah mampu milik ini. Zuraida ditemui selepas menghadiri Majlis Kenduri Rakyat Korban 2018 Parlimen Ampang. Majlis Kenduri ini diadakan di UK Perdana memandangkan kawasan ini baru menjadi sebahagian dari Parlimen Ampang selepas persempadanan semula. 30 ekor lembu disumbangkan oleh Pusat Khidmat Parlimen Ampang untuk diagihkan kepada masjid dan surau terpilih dalam Parlimen itu sempena Hari Raya Aidil Adha tahun ini.